Yo, halo guys. Jadi hari ini kita mau cari iwak petol sama udang buat makan ikan cana. Nih, sedang melewati sawah-sawah menuju lokasi, guys. Oke, ini udah mau sampai tempatnya. Ternyata banyak anak-anak lagi adus. Banyak si bolang di sini, guys. Ya, kira-kira ambien ketoknya gede dari cilik ya. Ada anak-anak nih banyak yang mancing. Ketok iki celangkring biyen gede, kok dari cilik ya? Oh alah. Oke, sudah sampai. Ini benar-benar masih alami, guys. Jadi wow. Yuk kita ke bawah. Kita pasang buat perangkap buat udang sama ikan cetul, ikan cilik-cilik. Nah. Ini karena licin jadi nggak usah pakai sendal ya. Oke, ada orang mancing sono. Bocah. Coy, ini jenenge apa apa? Nah, ntar ini udang sama petul ini masuk ke dalam apa? Bubu. Bubu. Bubu aku bu. Bubu. Bubu. Nah. Ini anu master penangkap bubu. Penangkap ikan. Oh, penangkap ikan pakai bubu. Ya, ntar dalamnya tinggal dikasih pelet. Ya, wadah selintangnya ngomongin ini gelom dah ya? Kono gede-gede kan ini? Kan ini lobster ya? Jual ini ah, komplek ya. Bisa dipangan yo. Keren gue bendu ya. Kalah. Ah, cuma nana lali nana rumah jahiran Jawa kok. Gak tahu. Kecil pendek-pendek. Ah, banyak kelapa. Aduh, lupa bawa golok ya. Kita pasang, kita untel-untel di perangkap. Tinggal diuncalkan berarti. Ya, tinggal naruh di lokasi yang diinginkan. Kita pasang. Le nunggu pirang menit? Kita tunggu nanti setengah jam setelah dimasukkan. Ntar kita video buat naiknya aja ada berapa. Oke, sementara sambil nunggu kita udut-udut dulu. Oke, ternyata bubunya ada dua, jadi ini kita pasang satu lagi di bawah. Nah, di situ. Merupakan apa? Cana? Cana maruli. Merupakan kutuk. Warna kuning. Malah kesunduk.
sih masuk gue. Terus kurangnya gue apa nih? Yang gue kan gue nak kurang lah kok pindah. Karena ini ikannya hilang. Ikannya hilang bos. Oke, pasang lagi. Udah siap buat dicemplungkan. Awas coy. Malah atus. Kita tunggu setengah jam. Kita lihat nanti dapat piro. Guys, coba. Mau tiba. Coba kita angkat. Apakah ada penghuninya? Oh, zong. Ternyata zong. Mana? Hah? Kici. Udah ada petrol sama water. Kita pindah ke tempat yang lebih oke lah. Tong di dia. Ini cemplong kene? Hah? Kono. Pak Dologe mau kono. Yo wis cemplong nih. Kok cemplong kene to iki? Radingan wis to. Ora iki kali. Langsung kita masukkan lagi ke air. Oke, kita tunggu setengah jam, 20 menit lah. Oke, sudah setengah jam lebih. Bentar. Bose. Nganan. Kita coba angkat. Apa itu? Lalu. Cetol tok iki. Pak opo iki? Cetol. Pak. Nah, Cetole opo? Urange tok. Urange yo opo? Oh, oleh urang karo pitul. Nek rene iki dijiko korone di ngono-ngono. Dene ana uceng barang iki. Heeh. Ini ada uceng. Uceng apa ya? Bahasa Indonesianya apa sih? Ngaceng. Ya, ya ngono lah, wis. Eh, apa yang gede ini? Uceng. Terus satunya. Iya. Tuh guys, sebut banyak guys. Ini nanti buat pakan kutuk. Kutuk cana. Kenapa? Buat campuran buat lobster ya. Yuk. Ini nyemplungin ya ora? Nanti. Oh. Muat ya. Kita pindahin dulu ke embernya. Ceng, terus udang. Nah, iwak petul. Petul bahasa Indonesia nya apa? Cetul. Ya udah, cetul itu aja ya. Pokoknya iwak cilik guys. Gapi Indonesia. Gapi anu, gapi apa? Gapi Jawa. Nah, ono. Petul gapi. Murah bom, lagi orang ni. Hei, itu orang oleh sih oleh kakangmu. Hahaha. Iyo, pakai ni petrol, gelem tu. Iyo, orang gelem tu. Gelem buai. Wow, bare 14 ni. Iya. 14 ni tu? Pudar. Warnane? Lalu, petrol tok ya guys. Cian, kan akhirnya nganti nih kakang boleh. Besok oleh konten, karo oleh petol. Nah, fungsi cetol ini atau kalau biasanya orang nyebut
enggak sih, bukan nyebut, cuman biasanya di lobster itu dicampurin ikan gupi atau ikan molly, itu nanti fungsinya itu buat apa, nitili atau ngegigit, pokoknya dia itu ikannya itu ngegigit kotoran-kotoran yang ada di badannya lobster itu nanti. Sama dia suka makanan, makan bekasnya lobster yang nggak habis biar nggak jadi racun, sama ngebersihin itunya kotorannya lobster. Wah, bisa jadi orang kenal wadimu ya. Apa nih? Kok enggak keto ini? Enggak keto lah. Wah. Ini ini. Pulang, pulang. Gimana soal apa? Ini juga selak. Selak udah mati, bos. Ini kepikir atau mundur. Yo pindah sih. Di sini petel. Oh, isinya petel sama uceng. Uceng itu apa jenenge, Bu? Cacing. Udah kira ini 10 ya. Uceng ini campur dengan lobster. Mana ya? Ganggu ra ya? Oh. Ini sore ya nggih, Pak. Penampungan sik ya. Ini kan enggak apa-apa. Apa ya? Pen. Pen. Gua apa kucing lu? Enak ya ngono. Nang roto gajal lu enggak? Ora. Roto lah gajal. Roto. Nang roto yang jaring gue kok. Angel ya orang jaring ya nang ngisor. Iyalah, ngeyel. Kirim lah bumi, wah, sekarang dia, pas kau ini gigi, kau rasa betul mana yang bodoh lah tu. Pinter ya, rakyat betul lah. Oh ya, betul betul betul. Tak udah nih, Rono guys lagi. Dah nanti, pasang nih. Jam nih. Kapan kali kita? Kapan urut kali lagi? Urut kali ini Rono. Oke guys, jadi ini pengangkatan kedua. Banyak cetol-cetol. Gede-gede ora? Ya, sama udang-udangan. Oh, ini. Udangnya gede sendiri, Sa. Ya kan dia ini kok mau kono. Cari mau kan dibur. Aku kan diburin, boleh kono mah. Dapat banyak, cuy. Buat campuran lobster sama makan cana. Bingung kemana-mana ditutup PPKM, dolan kali. Orang tuh ya. Piye nih kayak Indri? Kau enak. Dia mah dirokok ini. Udah acur. Iya aja lu kuat. Cus ini. Nih. Yes. Orang ini oke. Rotoh oke.
gandu ini lebar sih gue ingin orang biasa aduh hilang siji gandu orang metu apa tak raih soalnya gue udah hilang ini banyak suhu ya banyak rata tepat gue nih oke oke ya wis gitu dulu aja guys berhubung wis sore kita mau pulang dulu guys. Oke, jangan lupa di subrek-subrek, like-like, dan share. See you in the next video. Thank you.